Selamat datang di channel Marlin Su. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. 4 mitos dan fakta manfaat dari cuka apel. 1. Menurunkan berat badan. Banyak pihak yang mengklaim bahwa cuka apel bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Yang mendukung klaim ini menganggap cuka apel bisa meredam nafsu makan dan membakar lemak. Nyatanya, bukti ilmiah terhadap hal ini masih sangat minim. Bisa dikatakan bahwa manfaat cuka apel untuk menurunkan berat badan adalah mitos belaka. Fakta yang sebenarnya justru wajib diwaspadai adalah rasanya yang sangat asam dan berisiko menyebabkan masalah pencernaan bagi mereka yang belum terbiasa mengkonsumsinya. Selain itu, cuka apel dapat mengiritasi tenggorokan dan merusak gigi jika dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah yang banyak. Cuka apel juga perlu diwaspadai bagi penderita gastroparesis, yaitu kelainan pergerakan lambung yang membuat pengosongan lambung tertunda . 2. Membuat kenyang. Sebuah uji klinis meminta para partisipan untuk mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dengan cuka apel. Hasilnya, para peserta merasa lebih cepat kenyang dan hanya mengkonsumsi kalori lebih sedikit di penghujung hari. Walau demikian, karena waktu pengujian yang masih tergolong singkat, maka manfaat cuka apel untuk membuat seseorang lebih kenyang belum bisa dijadikan sebagai pegangan. Masih dibutuhkan pembuktian lebih lanjut dengan melibatkan partisipan yang lebih banyak untuk membuktikan hal ini. 3. Bantu turunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Cuka apel mungkin bermanfaat sebagai pengontrol kadar gula dalam darah.
dan kadar insulin pada penderita diabetes. Suatu penelitian menilai bahwa cuka apel dapat membantu menekan kadar gula darah dan HbA1c, yaitu salah satu penanda kadar gula darah. Dalam jangka panjang di dalam tubuh. Namun efek ini secara klinis tidak terlalu signifikan. Karena penurunan kadar gula darah dan HbA1c yang terjadi hanya dalam jumlah sedikit. Meski manfaat ini dinilai sebagai fakta, lebih baik cuka apel jangan dijadikan pilihan utama pengobatan diabetes. Siapapun yang hendak mengontrol kadar gula darah dianjurkan untuk berfokus pada diet makanan sehat. Bukan hanya mengandalkan cuka apel. 4. Turunkan kadar kolesterol jahat. Kolesterol tinggi bisa meningkatkan risiko seseorang terkena beberapa penyakit seperti hipertensi dan penyakit jantung. Cuka apel dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Kenyataannya, manfaat cuka apel tersebut masih sebatas pengujian pada hewan dan belum ada penelitian yang cukup terhadap manusia. Meski dianggap menjanjikan, namun pemakaian untuk tujuan tersebut belum direkomendasikan. Penelitian lebih lanjut masih harus dilakukan untuk membuktikannya. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.